Uh, terkait dengan uh, korupsi, saya mulai dulu dari korupsi. Ini nanti kalau terkait dengan uh, judul, uh, Pak, Pak Wakil Ketua tadi minta ada apa tidak anggota dpr, apa bisa saya buka di, bisa saya sampaikan di ruangan ini atau atau gimana? Ya? Ya kita mulai dari kita mulai dari uh, narkoba uh, dulu. Jadi memang berdasarkan national risk assessment yang namanya korupsi dan narkotika itu adalah uh, tindak pidana yang paling tinggi yang ada di uh, Indonesia. Jadi kita memang wajib membuat yang namanya nah, apa, uh, uh, apa national risk assessment itu ada rekomendasi nomor satu dari financial action task force. Nah kita tetap fokus terhadap uh, tindak pidana yang mayoritas. Nah lalu kemudian apakah uh, apakah kemudian yang terjadi sekarang PPATK fokus terhadap dana pemilu, fokus terhadap judul dan segala macam? Enggak, ini ada ini sekedar crash program saja crash program. Tapi aktivitas sehari-hari generik kita fokus terhadap eh, apa? krim tindak pidana yang beresiko tinggi terkait dengan TPPU, narkotika dan segala macam. Nah, pertanyaan tadi menarik terkait dengan eh, keterlibatan kami di dalam kasus yang eh, tadi yang eh, istilahnya tadi sandinya adalah Escobar. Ini yang paling banyak kami hasilkan dalam sejarah eh, apa? kehidupan PPATK. Jadi eh, sejak ini datanya Dokter Hinka. Ini uh, sejak 2021 sampai 2023 saja HA terkait dengan narkotika kami punya uh, 200 hasil analisis, 200 hasil analisis sendiri. Tahun 2024 uh, sampai tiga bulan pertama saja sudah keluar 31 hasil analisis dan kasus yang disebutkan tadi itu kami sudah mengeluarkan 30 hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan. Untuk satu kasus saja ini luar biasa banyak berdasarkan permintaan dari teman-teman uh, penyidiknya. Kita juga melakukan joint investigation, kita juga uh, apa menugaskan lebih dari 50 orang 50 pihak untuk dianalisis. kita temukan sendiri atau teman-teman penyidik bahkan kami secara khusus juga bekerja sama dengan AMLO. Jadi artinya memang full resource kita ke arah sana. Tapi sekali lagi percayalah terkait dengan narkotika dan korupsi kita tetap all out sesuai dengan apa? sesuai dengan arahan. Lalu kemudian Bitcoin dan segala macam ini termasuk menjadi bagian apa fokus kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa Uh, apa aliran dana tadi follow the money terima kasih sekali uh, Ivan di, uh, di itu kan follow the money saya juga enggak tahu Ivan Estevan, Yustia itu kan keadilan di sisi dana gitu. Uh, kita juga melakukan uh, kajian ke arah uh, sana. Kita sudah membukukan beberapa e-wallet e-wallet kripto Ethereum uh, Bitcoin dan segala macam kita sudah bisa masuk ke sana. Uh, selebihnya sekali lagi uh, kami tekankan bahwa uh, tindak pidana yang beresiko tetap menjadi fokus kami. Uh, terima kasih. Bapak uh, bukunya uh, pastinya akan kami uh, baca dan teman-teman menanyakan kok cuma satu gitu. <laughs> Nanti kita coba cari beli di mana itu buku. Uh, uh, terkait uh, mohon izin bagaimana kalau terkait dengan uh, judul apakah bisa saya sampaikan? Jadi gini kalau untuk data terkait nama orang bisa disampaikan ke MKD, Betul. ya MKD di DPR RI. B terkait hal yang umum bisa ya kalau menurut saya sih enggak ada masalah secara terbuka. Bagus. Mana data Ya, jadi eh, pada posisi Ppatk eh, di dalam Satgas, eh, Ppatk melakukan analisis terkait dengan eh, transaksi yang diduga, diduga ini dan dan sudah sangat kuat dugaannya eh, terkait dengan eh, judi online. Memang perkembangan perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019-2020-2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun berkembang 100 persen di 2019 36,85% persen berkembang lebih dari 100 persen lagi di tahun 2020 menjadi 15,77 persen berkembang lagi lebih dari 100 persen di 2021 dan terus yang paling masif adalah 2020, 2021 ke 2022 itu 57 triliun menjadi 104 triliun lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika jud, judul ini adalah 327 triliun. Nah di, di, quarter pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah jumlah transaksi yang kami uh, analisis secara keseluruhan sudah uh, mencapai 400 juta transaksi 400 juta transaksi di tahun ini saja sampai kuarter 1 uh, kami uh, sudah lebih dari 60 juta transaksi untuk uh, sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah uh, ini terkait dengan semua kalangan ya uh, kami uh, apa kami bahkan tadi Pak Johan Budi, eh, gimana sih detailnya? Ya kita eh, seperti yang sudah sampaikan ketua tim satgas kemarin, Bapak Menko Polhukam, eh, bahkan kita sudah memotret sampai kepada eh, kecamatan, sampai kepada desa. Jadi eh, kita sudah paham di provinsi mana saja paling eh, banyak, lalu kemudian di eh, dati dua mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada, dan eh, sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita uh, petakan sampai ke, tadi uh, bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah pertanyaan terkait dengan ya pertanyaan apakah uh, profesi ini kita bicara profesi ya uh, seperti bapak uh, Pak Habibur Rahman tadi uh, apakah ada uh, legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu uh, lebih dari seribu orang lebih dari seribu orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan Ipan, ya. kan datanya ada nih Pak. Ya. ya datanya ada, profesi legislatif. Datanya ada. ada. Ya. ada. Uh, mungkin uh, terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Iya. Ya. Kami, saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita ya. bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Iya.